tuh gue undang dia beli sepeda. Cakep. Beli sepeda sama si Ani. Cakep. Gak kerasa udah mulai pilkada. Udah pada kenal calonnya belum nih? Udah pada kenal belum? Balkot, balkot, balkot Monas. Monas, balkot. Balai kota, balai kota, balai kota. Nih, kayaknya nih tujuannya ke balai kota. Balai kota, balkot, balkot. Tadi saya bilang udah pada kenal calonnya belum nih? Nah saat ini CNN Indonesia berkesempatan untuk berbincang langsung sama salah satu paslon yang akan berkontestasi di pilkada. Ada calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 3, Rano Karno. Apa kabar, belain? Gimana, apa kabar, Bang? Alhamdulillah sehat. Waduh, ini tadi tujuannya kemana nih, Bang? Kita tadi mau ke Monas. Cuman kan nyari ganjil genap. Yes. Ya udah kita nggak jalan, duduk kayak sini, penumpangnya biar pada duduk aja. Tujuannya ke balai kota, menarik. Tujuannya balai nih. Kota Monas, keliling Gambir deh. Kita nggak mau kalah sama tukang kuda. Kalau aku lihat-lihat nih ya, Bang ya. Ini sepanjang perjalanan mulai dari mau menuju ke tukang insinyur. Dah. Sampai juga berkontestasi di pilkada, daftar ke KPUD, terus kemarin juga pengundian nomor urut, ini pakai mobil yang didandanin kayak oplet. Ini kayaknya ini nih selalu ada dalam perjalanan hidupnya Rano Karno. Sebenarnya ada filosofinya nggak sih? Oplet ini yang mengantar sebuah mimpi panjang, Bila. Oplet ini mengantar, bukan setiap ya, nggak semua. Tapi mungkin persentasenya 80% mengantar jadi gubernur DKI. 2012 dengar-dengar Pak Jokowi naik oplet ini ya, Bang? Iya, benar. Ada fotonya, bahkan dulu awalnya, Bang Yos. Waktu pindahan dari rumah, dia kan dulu Pangdam. Ke rumah gubernur. Nggak jauh, paling 500 meter di Suropati. Kita pakai ini, anterin dia pakai oplet. Dan itu harapannya juga ini akan membawa sosok Rano Karno dan juga Pak Pramono Anung ini kepada kemenangan di Jakarta. Bener. Tapi ibarat oplet itu kan punya trayek ataupun tujuan. Ya. Tapi kalau misalnya yang jadi tujuannya seorang Rano Karno ini untuk turun di Jakarta ikut kontestasi pilkada, padahal sebenarnya udah sangat nyaman ya. Nih kemarin juga teman-teman di DPR sudah dilantik dan Bang Betul. Rano sendiri juga sebenarnya lolos untuk di legislatif periode 2024-2029. Apa yang jadi trayek ataupun tujuan dari seorang Rano Karno ini ikut lagi di pilkada Jakarta? Ya jujur, Bill, apa namanya, Abang ini sebetulnya bukan kemarin itu sudah merasa, bukan merasa ya, bukan masalah mapan. Tapi memang kemarin itu Bapak, Abang tuh lagi fokus bukan membangun, tapi membenahi dunia pendidikan. Karena Komisi 10 kan ada di situ. Tiba-tiba dapat perintah lain yang membuat juga jujur. Ayah. Abang berpikir, ada dua poin yang waktu itu Bu Mega bilang sama saya. Dia bilang, no, bentar lagi Jakarta ditinggalin I. Jakarta bukan ibu kota lagi. Nah, sekarang kalau Jakarta bukan ibu kota, Jakarta mau di mana? Nah, ini yang bikin saya kena tuh omongan Bu Mega di situ. Yang kedua bikin saya kena. Kamu kan Betawi, no? Nah, kalau Jakarta enggak ada, Betawi ada di mana? Bikin saya kan. Waduh. Ini kenapa jadi kesini kan? Saya bilang ya udah kalau memang itu perintah saya bismillah, Bu. Udah kamu dampingi Mas Pramono. Malam saya ketemu Mas Pramono. Saya kenal Mas Pramono Anung, saya tahu. Tapi jujur, nggak deket. Karena beliau kan terlalu senior. Itu sebenarnya yang mau saya tanyain juga nih, Bang. Ini kan kalau kita sebelahan kayak gini, ini chemistry-nya dapet banget. Kayak dulu Bang Dul sama Zenab gitu ya. Tapi kalau chemistry sama Pramono Anung ini gimana, Bang? Saya tahu Mas Pram. Tapi kan beliau ini di partai senior. Ya, saya tahu beliau sekjen. Bahkan ya, sebelum itu saya juga tahu dia udah menjadi anggota DPR RI 4 kali. Kemudian di Menseskap. Saya tahu lah beliau, cuman jujur saya nggak dekat. Cuman mungkin karena suka berapa kali ketemu, dan saya tahu perjuangan beliau. Malam itu saya ketemu, saya datang ke rumah beliau, dia cuma nanya, Bang, percaya nggak sama saya? Saya bilang, saya percaya, Mas. Mau dampingi saya? Ayo kita bismillah. Tapi gitu. Kan baik Abang dipasangkan oleh Pramono Anung begitu ya, oleh Bu Megawati. Dan dulu juga sebelum dengan Pak Pramono Anung banyak diberitakan Abang ini akan bersama juga dengan Anies Baswedan, mantan Gubernur Jakarta. Baik sama Pak Pramono, sama Pak Anies juga. Abang ini selalu ada di posisi Jakarta 2. Padahal kan Abang juga bukan orang baru di politik. Malah melintang, pernah jadi Gubernur Banten, betul, Wakil betul. Gubernur Banten, terus kemudian Wakil Bupati Tangerang. Bahkan Abang di PDIP juga Ketua DPP bidang kebudayaan. Makanya begini. Kenapa, Bang? Apa ada nggak ada perasaan-perasaan harusnya saya nih udah cocok di Jakarta 1? Saya jujur sebetulnya maaf ya. Saya malah berpikir selesai. Saya di dunia birokrasi selesai karena ya dalam arti kata saya 10 tahun di Provinsi Banten. Singkat kata tiba-tiba saya kan dulu sekretaris Badan Kebudayaan Nasional. Iya. Dimintalah saya menjadi Ketua DPP.
Saya baru sebagai ketua, ketua DPP, DPP ya kan? Yang bareng sama Pak Ahok sama Pak Ganjar ya. Betul, waktu itu ini ya kan. Nah, pada waktu saya menjadi ketua DPP, saya terlibat dalam persiapan pilkada serentak. Hmm. Bukan hanya Banten, bukan hanya DKI. Artinya nasional, nasional pastinya. Kita ngurus. Sebagai kita ngurus ketua wali DPP. Kota, kita ngurus bupati, kita ngurus betul. Gubernur. Jadi kita tahu segala macam siapa yang paling tinggi survei segala macam. Nah, singkat kata, kalau Jakarta itu cuma ada dua yang surveinya tinggi. Pertama Bang Anies, Anies, kedua Ahok, itu okay. Real, gitu kan. Nah, lantas saya, mengapa? Saya begini, waktu saya lagi rapat-rapat menyusun pilkada Indonesia, mulai deh anak-anak nih DPP, bang. Jodoh-jodoh ini ada kayak ya. Kayak lu nih siapapun gubernurnya, wakil gubernurnya, lu gue bilang kayak minuman. Siapapun dan, makanannya. Nah, ya, minumnya apaan seperti itu kan. Gue bilang udah deh, jangan deh, gue capek, gue cukup di sini aja lah. Tapi ketika tadi ada kata-kata dari Bu Mega yang mengena gitu di hati abang, bener. Itu jadi titik balik itu seorang Rano Karno. Itu jadi titik balik kan. Nah titik balik itu bukan saya prepare. Kan tadi saya bilang hanya ada dua nama dalam lembaga survei. Bang Anies tinggi, Ahok juga tinggi. Ya tentu saya sebagai petugas partai, saya harus siap ditempatkan di mana saja. Saya kembali lagi, jabatan bagi saya itu cuma hanya suatu status yang tujuannya adalah sama kesejahteraan masyarakat. Kan jujur di benak saya ini kan cuma ada dua, Bang Andi sama Ahok kan. Saya udah pikir, wah udah prepare nih, kalau mendampingi sini, ya udah saya udah punya bayangan. Tiba-tiba mendampingi Mas Trump. Berarti awalnya nih abang sempat punya bayangan akan mendampingi Pak Anies. Loh memang, karena itu kan saya bilang, realitanya secara survei tingginya Bang Anies, kedua Ahok. Okay. Saya malah gak ada dalam wacana gubernur, gak ada dalam survei. Ya mungkin di wakil gubernur, wakil iya. Gubernur. Tapi di gubernur, kenapa saya nggak tapi ada. Abang nggak merasa masalah ada di posisi enggak, Jakarta 2 ini? Tidak, buat saya nggak ada masalah. Oh, saya udah pernah jadi gubernur, saya tahu kok artinya. Nah, begitu saya malam itu diperintahkan ibu untuk ketemu Mas Pram, nggak tahu, begitu saya ketemu pertama kali, udah klop aja. Langsung dia bilang, Bang. Klik gitu ya? Udah apa ya, udah ya, chemistry-nya udah ngeklop aja. Ya makanya mungkin Nabila kan berapa kali kan kamu ngikut perjalanan saya. Saya sama Mas Pram tuh tektokan gitu. Iya. Dan Pak Pramono Anung ini juga udah sempet naik oplet ini ya, udah, Bang. Udah. Udah. Boleh lihat enggak nih, Bang? Boleh. Sebelum kita lanjut ngobrol sama Bang Dalang. Boleh, silakan tuh. Oke. Ini Ridwan Kamil atau Dharma Pongrekun, Bang? Iya, lebih ke Ridwan Kamil, Dok. Kenapa? Tapi sebelumnya kenal sama Bang Dharma Pongrekun. Saya minta maaf, saya nggak kenal. Okay. Saya nggak kenal, jujur saya nggak kenal. Terakhir, jawab cepat. Enjoy mana? Jadi aktor seniman atau jadi politisi? Ya. Sekarang kita udah sampai ke warung garansi Sibul. Waduh, ini ada pohon kelapanya beneran nih ya Bang ya? Iya, ini pohon beneran, memang sengaja. Kalau sebelah kanan boleh dibilang pohon tua semuanya. Oke, kelihatan sini ya. Nah, Nabila, supaya kamu tahu, ini adalah sebagian lahan lokasi Sibul, sinetron saya. Ini asli. Halaman belakangnya nih. Halaman belakangnya. Halaman belakang rumah Sibul di sini. Kalau nggak salah yang syuting aslinya juga di belakang rumah abang sini, ya? Betul di sini. Nah artinya ini dulu adegan yang Babe sama Sibul ngelamun yang dia bilang sekali-kali gue melihat lu jadi gubernur. Di sini. Di sini nih ya? Ini dulu tempat sampah. Sekali-kali gue melihat lu jadi gubernur, udah pernah kesampean di Banten, di Jakarta. Iya benar, singkat kata. Menuju. Babe kan bilang sekali-kali. Ya udah cuma sekali kita. Sebelum kita nostalgia lebih lanjut nih ke sosok Sibul dan juga Rano Karno, aku mau kuis jawab cepat dulu. Boleh, boleh. Mudah-mudahan bisa jawab. Ini kan kita ada di warung. Warung ini lekat sama makanan gitu ya. Ini awalnya aku mau jawab cepat makanan minuman dulu, baru nanti yang terakhir-terakhirnya surprise. Ya, boleh. Oke. Oke, jawab cepat ya Bang ya. Ya. Dodol apa kerak telur? Dodol. Bir peletok atau es lendang mayang? Bir peletok. Kenapa itu, Bang? Itu seger. Oh, es lendang mayang manis sih Bang? Manis, okay. Itu maksudnya jangan banyak-banyak manis, ntar diabet. Oke. Okay. Sara atau Zenab Bang? Gak tahu, belum jawabannya, belum selesai. Pramono Anung. Pramono Anung. Oke, kalau Ridwan Kamil atau Dharma Pongrekun Bang? Aduh ya, lebih ke Ridwan Kamil dong. Kenapa? Tapi sebelumnya kenal sama Bang Dharma Pongrekun? Saya minta maaf, saya gak kenal. Okay. Saya gak kenal, jujur saya gak kenal. Terakhir, jawab cepat. Enjoy mana? Jadi aktor seniman atau jadi politisi?
ya politisi yang menjadi seniman. Karena seniman saya udah dulu, sekarang menjadi politisi kan. Oke, gitu. Artinya dua-duanya cukup enjoy gitu, cukup ya? Cukup enjoy. Oke, kita geser sedikit yuk, ke sini. Silakan, yuk. Nah, ini kan karakter Sidul ini sangat melekat dengan sosok Rano Karno. Tadi aku tanya sama Bang Dul kan, enjoy mana jadi politisi, jadi seniman, aktor gitu ya. Tapi sebenarnya, sosok Rano Karno dan juga sosok Sidul itu beda atau sama sih di dunia nyata nih Bang? Barangkali memang Rano Karno ini sudah masuk ke dalam tokoh Sidul. Nah makanya saya bilang sebetulnya saya nggak pernah bermimpi jadi seniman. Tapi sejak memang kecil. Petnya nah, petnya seperti itu. Nah, yang mengarahkan saya, novel Sidul Anak Jakarta, dulu namanya Sidul Anak Jakarta, karangan Aman Datuk Maju Indo. Tokoh Sidul tuh saya merasa itu sudah relate berkat dengan jiwa saya gitu loh. Jadi, nah, itu yang saya ikutin. Beda samanya apa, Bang? Dia menerima apa adanya, keadaan orang tuanya. Dia hanya, kalau di novelnya dia hanya sekolah SR, itu sebetulnya yang bikin saya protes. Kenapa saya kasih judul Sidul Anak Sekolahan? Kenapa saya bikin sini? Karena saya merasa dunia pendidikan itu sangat perlu. Dan kalau saya juga termasuk yang nonton nih Bang, Sidul Anak Sekolahan gitu ya. Itu kan tidak hanya soal drama tapi juga banyak isu-isu sosial. Kalau menurut Abang sendiri, apa isu sosial yang ada pada saat itu yang masih relevan hingga saat ini? Dan juga mungkin juga Abang udah kepikiran apa solusinya? Karena kan dalam konteks sekarang lagi kontestasi di Jakarta, pasti setiap masalah harus punya solusi gitu. Ya. Apa Bang? Basically hidup yang paling dasar itu satu pendidikan, kedua kesehatan, ketiga pelayanan. Nah, yang namanya pendidikan ini bisa dijabarkan, karena pendidikan ini mulai dari TK sampai di universitas. Kemudian kesehatan bisa juga dijabarkan selain infrastruktur bangunan tapi juga tenaga medis. Okay. Artinya itu yang mesti dipilah. Misal pertanyaan Bang nanti, misalnya lingkungan bagaimana? Sekarang yang namanya resapan, normalisasi sungai, naturalisasi, itu adalah lingkungan. Tinggal kita pilih ini, makanya saya minta maaf. Pertanyaan kamu pasti, Bang macet nggak pernah selesai, banjir nggak pernah selesai. Ya. Tidak akan pernah selesai selama Jakarta belum bisa mengelola daerah Jabodetabek Punjurnya ini. Nah uniknya nih, saya juga tahu kalau misalnya Bang Dul dan juga Pak Pramono Anung ini punya program-program yang menggunakan akronim nama-nama tokoh Sidul. Ini masih bahas seputar Sidul. Apa aja sih Bang? Boleh dong. Aku baru tahu yang Bang Karyo tuh masyarakat saya online. Nih, bukan, ini sebetulnya ini kan hasil diskusi sama Mas Pram. Mas Pram punya, Bang nanti kita bikin program apa CCTV, RTR, setiap RTW bikin CCTV. Oke okay, Bang, bagus tuh. Kemudian nanti kita misalnya gratis untuk apa transportasi. Ada 15 golongan yang bisa gratis. LRT, MRT, bahkan masuk ke Taman Mini, masuk ke Dufan. Bagus tuh. Saya hanya mencari simpel apa, karena kan kita nggak ribet. Ya udah kita, saya ya kebetulan ini tim yang bekerja, tim sebetulnya. Ya mereka mencari ini kan, wow. Bang Karyo. Ada Bang Karyo, singkatan ini, maksudnya ini. Itu ternyata efektif untuk kita sosialisasi. Salah satu yang menarik juga ini adalah maknyak. Ya. Makan enak, tidur nyenyak kalau nggak salah. Artinya kan ada program bahasanya misalnya makan siang gratis. Oke. Kita bisa melakukan misalnya Jumat Berkah. Misalnya. Oke. Pemda bisa melakukan itu. Artinya inline dengan pemerintah pusat. Inline dengan pemerintah. Jadi itu mematahkan kalau misalnya ada yang bilang nanti bisa koordinasi enggak nih sama pemerintah pusat kan bukan dari nggak koalisi bisa. Indonesia. Inilah luar biasanya. Ini pendesainan Jakarta setelah tidak jadi ibu kota. Ini harus kuat kerjasama dengan pemerintah pusat. Karena kenyataannya mungkin dalam waktu 5 tahun IKN nggak akan selesai. Tapi undang-undangnya sudah disahkan. Artinya Jakarta. Jakarta akan menjadi daerah khusus. Baru. Dia tidak menjadi ibu kota. Itu harus disiapkan. Kalau tidak dia akan gagap. Ngomong-ngomong maknya itu ada yang mirip sama rumahnya maknya. Ayo kita lihat. Kita ya Bang ya. Ayo. Nyok. Alhamdulillah sampai juga nih di rumah maknya. Yeah. Mbak Besa Benih. Bang, saking melekatnya sosok Sidul sama Rano Karno, bahkan Rano Karno ini menambahkan nama Dul begitu ya Bang ya? Udah ada surat pengadilannya kalau saya tidak salah info. Betul. Supaya nanti di surat suara juga ada nama Dul. Jadinya nanti gimana? Rano? Jadi Haji Rano Karno SIP Sidul. Oke, kenapa sih Bang? Apakah ini juga untuk menaikkan elektabilitas Abang juga atau seperti apa? Ini salah satu saran dari, arti gini, kita paham kan ada 51% ini yang dibilang Gen Z.
emaknya Gensi, orang tuanya Gensi kenal siapa saya. Tapi Gensi belum tentu dia kenal. Ya. Tapi bukan berarti dia nggak tahu loh. Betul. Dia tahu Rano Karno, tapi dia nggak kenal. Tahu, nah, sidul-sidul tapi... Sidul-sidul dia tahu yang mana sih orang, ya kan? Nah, cuman untuk ini... Khusus ini Jakarta. Katanya harus resmi, harus ada legalitasnya. Ya sebenarnya udah proses aja. Jadi bagi saya pun itulah salah satu saya mengucapkan terima kasih kepada tokoh ini. Gitu. Bicara juga soal program-program, tadi kita udah sempat ngomong. Program itu kan nggak lepas dari yang namanya tim SES. Ya. Tim sukses. Pramono Anung, Rano Karno ini sudah memperkenalkan tim SES-nya sekitar awal Agustus. Dan yang mengejutkan banyak pihak, ketua tim SES-nya bukan politisi. Bukan pengusaha, mungkin pengusaha dalam arti lain gitu ya. Ini adalah Lis Hartono atau Cak Lontong. Kok bisa Cak Lontong jadi ketua? Ini hasil pertemuan saya malam itu sama Mas Pram. Waktu saya habis ketemu ibu, saya diminta oleh ibu, udah kamu ketemu Mas Pram. Ya Mas Pram ya ketemu kan. Begitu Mas Pram ketemu, pertanyaan dia, Mas percaya gak sama saya? Saya bilang saya percaya. Oh ini gantian ya, dibalikin ya? Kan tadi awalnya Mas Pram yang nanya, percaya gak ya, lu percaya sama gue? Percaya gak gitu kan? Saya percaya Mas, udah kalau gitu kita bismillah. Ya oke. Apa masih ini kita ya? Apa namanya, tagline atau apa ini kan? Saya jujur-jujur aja, ini aja Mas, Jakarta Menyala. Saya ingatnya terlimpas aja, saya dulu pernah punya lagu judulnya Bukalah Kacamatamu. Oh bukan yang Menyala Bangku. Bukan, saya gak tahu juga. Okay. Saya baru belakangan tahu anak-anak nih, Bang ada lagunya Menyala Bangku. Ya udah kalau gitu maaf, akhirnya lagu itu kita pakai. Okay. Nah kenapa Jakarta Menyala? Saya jujur waktu pertama kali ketemu Mas Pram bilang percaya, saya percaya. Langsung otak saya drek. Karena saya punya lagu judul Bukalah Kacamatamu, kan kelap-kelip lampu di kota, oh Jakarta menyala. Mohon maaf, milenial dan Gen Z yang ini tidak tahu. Ya, nggak tahu kan, makanya harus tahuin kan. Tapi kalau kenapa Cak Lontongnya? Nah, ini menarik. Waktu itu kan dia tanya, Mas Sopo ya, ini ketua tim kita. Kan gini, ini kan pilkada serentak. Ya. Tentu kita tadi berharap DPP lah jadi ketua. Iya, karena bisa kan diusungnya dua-duanya bisa Pak Roni, segala macam. Cuman kan kita tahu nih mereka lagi sibuk tempat lain kan. Satu permintaan Mas, kita pokoknya yang happy-happy Mas. Saya nggak mau kita bicara soal agama, soal suku. Saya sepakat. Udahlah, udah gaya-gaya itu udah bukan ininya lagi. Yakin Bang Anies akan mendukung? Saya nggak berani bilang yakin kalau belum ada kesepakatan. Tapi feeling saya. Kayaknya dia akan memberikan amanahnya kepada kami. Tapi saya nggak tahu seberapa besar. Balik lagi kita ngobrol-ngobrol sama calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 3, Rano Karno. Bang, ini kan pilkada Jakarta dari tahun ke tahun, dari masa ke masa ini selalu diwarnai dengan dinamika. 2017 dengan segala dinamikanya, dan di 2024 ini juga ada dinamika mulai dari RUU pilkada begitu ya. Kemudian juga ada soal putusan MK yang pada akhirnya mengubah peta politik nggak hanya di Jakarta tapi juga di banyak daerah, seluruh daerah di Indonesia. Bagaimana Rano Karno memandang hal ini? Tidak bisa dipungkiri keputusan MK tentang pilkada ini, itu membuat darah demokrasi kita bergerak lagi. Jujur kita sebetulnya ya, kami PD Perjuangan sudah apatis. Kami ditinggal, tidak ada satupun partai yang mau memenuhi persyaratan, kan nggak mungkin kita maju sendiri. Kita hanya 14% Jakarta, sementara waktu itu persyaratan 20%, 22%. Singkat kata seperti itulah. Begitu juga sama Bang Anies. Bang Anies dalam notabene sebuah orang yang punya hasil survei tinggi, pada kenyataan dia tidak bisa ikut perahu. Ini kan sebetulnya apa ya? Sebagai sebuah negara demokrasi yang memang kita pilih, itu hal yang salah. Nah, begitu MK keluar, masyarakat bergerak. Diawali dengan people power. Waduh, waktu itu Nabila saya minta maaf, kebetulan saya ada di PP. Kita lihat pergerakan, kita monitor pergerakan yang kita khawatir terjadi seperti dulu. 98. Kalau itu terjadi, betapa rugi luar biasanya Indonesia. Ya kan, tiba-tiba balik. Hanya memerlukan waktu 7 jam untuk memutuskan masa depan yang begitu luar biasa. Ya. Kan. Wah, dinamikanya begitu, dalam berapa hari itu sangat begitu tinggi. Sudah kelihatan tanda-tanda itu, turunlah people power. Kita berdoa, mudah-mudahan tidak. Dan
masih kaitannya juga dengan pilkada, dengan dinamikanya. Kemarin kan yang surveinya tertinggi juga memang adalah mantan gubernur Jakarta Anies Baswedan. Pada akhirnya Anies Baswedan ini tidak dapat melaju. Itu realita. Itu realita. Makanya kan tadi saya bilang. Kemarin dua minggu sebelum saya diputuskan maju, itu ada cuma nama dua. Ya, Bang Anies dengan Ahok. Mas Pram nggak ada. Tapi hingga pada akhirnya Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri memutuskan begitu ya, dan itu adalah hak prerogatif dari Ketua Umum Pramono Anung dan juga Rano Karno. Sebenarnya komunikasi antara Abang pribadi ataupun mungkin Pak Pramono dengan Pak Anies nih seperti saya apa? Saya pikir Mas Pram dengan Pak Anies jauh lebih dekat daripada saya dengan Bang Anies. Tapi saya kenal Bang Anies. Dan sudah sempat komunikasi juga kan? Wah, saya komunikasi bukan hanya kemarin di DPP. Waktu saya sempat di Komisi 10, saya juga pernah komunikasi dengan beliau pada waktu itu ada permasalahan di Taman Ismail Marzuki. Ya, saya bicara sama beliau, Bang, saya ini seniman, saya budayawan. Saya setuju revitalisasi. Tapi yang saya tidak setuju, dan juga teman-teman seniman tidak setuju, adalah pengelolaan tim. Okay. Dulu, Bang, tim itu dikelola oleh Dewan Kesenian Jakarta. Di mana senimanlah yang memanage itu, mengatur itu semua. Sekarang ini diserahkan oleh sebuah BUMD namanya Jakpro. Karena apa? Investasi besar di sini 1,7 triliun. Tentu harus manage secara profesional kan. Pemda DKI merasa DKJ ini nggak sanggup menyerahkan kepada ini. Nah ini nggak ketemu. Dan itu akan juga jadi hal yang akan ditutaskan. Harus diselesaikan, karena kalau yang namanya Taman Ismail Marzuki, itu adalah tempat kebudayaan, bukan tempat usaha. Sekarang diorientasikan kepada tempat usaha. Nggak ketemu, Nana. Oke. Gitu loh. Tadi bicara soal Taman Ismail Marzuki, kalau kita balik lagi ke Mas Anies nih. Ya. Ini kan tidak jadi maju, tapi ceruk suaranya signifikan. Oh iya? Gimana caranya Pramono Rano ini bisa meraup ceruk suaranya Anies, dan seberapa yakin sih kalau Pak Anies ini akan melabuhkan dukungan kepada sebetulnya Pramono kemarin Rano. Terlihat dengan Bang Anies mengeluarkan visi misi dia ya. Itu kan terlihat bahwa dia masih punya visi untuk Jakarta. Kenapa dia keluarkan visi misi? Karena dia tahu dia tidak bisa berlayar. Nah, dia berharap visi misi ini ada yang bawa ya. Pilihan ada di Bang Anies. Kalau percaya dengan kami, insya Allah kita bawa. Karena dalam tanda kutip, memang tidak letter luck 100% sama. Tapi sebetulnya bahasanya, ya begitulah pemerintah daerah. Maaf, Nabila, saya ini 11 tahun di Pemda. Makanya sekali-kali, berkali-kali saya bilang, hanya ada dua tugas. Wajib pilihan. Apa yang Bang Anies sama? Itu sama, itu wajibnya begini, pilihan begini. Cuman kita mau prioritas yang mana? Artinya Rano Karno dan juga Pramono Anung ini merasa visi-misi Anies Baswedan dengan paslon nomor urut 03 ya. Ini tidak jauh berbeda ya? Enggak. Jalan. Karena apa? Ya memang Bang Anies tahu tentang bagaimana pemerintah daerah. Yakin Bang Anies akan mendukung? Saya nggak berani bilang yakin kalau belum ada kesepakatan. Tapi feeling saya, kayaknya dia akan memberikan amanahnya kepada kami. Tapi saya nggak tahu seberapa besar. Kalau pertanyaannya adalah apa yang kemudian menjadi daya tawar, daya jual begitu ya dari paslon nomor urut 03 ini yang membedakan dengan dua paslon lainnya, terutama mungkin soal macet, polusi dan juga pendidikan juga, Bang. Ya. Apa sih yang jadi daya tawar ya? Mungkin ini dalam kesempatan ini juga bisa disampaikan. Ya tentu program yang kita lepaskan. Ya, makanya maaf. Misalnya awal-awal Mas Pram bilang kita akan membangun misalnya sistem keamanan di kampung. Setiap RT RW akan dibangun jaringan CCTV. Untuk apa? Menjaga keselamatan keluarga kita. Menjaga keselamatan para wanita, anak-anak. Dari ya maaf, pencurian, penculikan. Kan kita tahu nih, kadang-kadang anak kita lagi main, tiba-tiba motor naik, main jambret aja HP, kabur. Kemudian ibu-ibu diseret lagi kan. Hal-hal seperti itu kan yang harus dijaga. Ada memang di beberapa tempat, tapi kan tidak menjadi satu konsep kota. Jakarta ini smart city. Tapi smart city itu hanya di main street gitu loh. Kepolisian, udah sistemnya jangan ditanya. Dia bisa tahu kok, makanya sekarang mobil patwalnya dia bisa nangkep nomor berapa, dia ganjil genap dia tahu. Artinya, misalnya seperti itu. Oh, masyarakat kaget pertama kali. Oke, misalnya saya ingin sekali minta saya sama Mas Permas, saya ingin melanjutkan pembangunan Balai Rakyat. Saya ini produk Balai Rakyat. Balai Rakyat bagi saya itu tempat berkumpulnya anak-anak berkreasi.
dia bisa berolahraga, bisa berkesenian, bisa jadi kegiatan PKK, bisa kepemudaan, bisa juga mungkin buat maaf untuk kawinan. Hmm. Artinya sekarang ini kalau kita lihat, nah, saudara kita kawin di kampung pasti tutup jalan, buka tenda, pasang tenda, nggak ribet gitu loh. Kenapa? Dulu balai rakyat ada. Dan saat ini sudah. Saat dulu ini sudah banyak tidak dipikirkan lagi. RPTRA penting, penting. Cuman kita lihat sekarang iklimnya berubah. Panasnya Jakarta luar biasa, makanya diperlukan penanaman RTH juga. RTH sekarang misalnya seperti itu. Dan itu sudah tersalurkan ke visi misi. Udah dalam konsep itu udah. Artinya sebetulnya nggak ada yang baru. Yang baru itu kalau kita masuk era digital itu semua baru. Maaf, dulu kan kita nonton beli tiket, sekarang cukup dengan ini. Tapi yang kemudian Abang punya, Bang Pramono punya, tapi yang nggak dipunyai sama paslon lain, Bang, mungkin? Kita nggak pelajarin konsep mereka. Kita biarkan saja. Ya maaf, saya nggak mau sebut ya, maaf. Ya, saya nggak mau sebut lah. Kalau kita cuma bisa RT RW, misalnya RT ya kemarin 2 juta, kita jadi 4 juta. RW jadi dari 2,5 jadi 5 juta. Ya, mereka mau menawarkan lebih, silakan aja gitu. Artinya memperbaiki yang sudah ada. Betul. Dan melihat apa yang jadi permasalahan. Benar-benar ya, misalnya kayak Jumantik, Posyandu, kemudian PKK. Ya sekarang udah begini gitu loh. Apa arti duit 500 ribu sebulan untuk orang membantu kesehatan kita? Dan Pramono Rano ini sadar kalau hal tersebut adalah hal krusial yang perlu. Sangat krusial. Itu kan makanya insentif kan. Insentif kan untuk memberikan semangat. Okay. Ya kan, karena setelah insentif pasti akan ada insentif lagi. Sesuatu insentif diberikan kalau punya target dan melebihi target pasti ada insentif lagi. Maaf, anak-anak kita juara olimpiade. Apa pernah kebayang dapat insentif 6 miliar dari presiden misalnya? Kan enggak. Artinya potensinya, potensinya ada. Potensinya ada gitu. Misalnya seperti itu. Oke, ini program-program terus diperkenalkan dalam berbagai kesempatan ya. Gitu ya. Dan masyarakat Jakarta masih punya waktu hingga masa pencoblosan 27 November ya. Mendatang. Terima kasih calon gubernur Jakarta Rano Karno atas kesempatan yang berbincang dengan CNN Indonesia. Semoga diberi kelancaran dalam proses. Amin. Sehat amin. Selalu. Amin. Dan apapun hasilnya, yang terbaik untuk Jakarta. Untuk Jakarta. Terima kasih. Terima kasih.